minta penerangan. Baiklah, masalah. As-sunnah yang dijadikan rujukan dalam tasyri' dan perintah. Tasyri' ini berasal dari perkataan syariah. As-sunnah merupakan sumber kedua dalam Islam dari sudut tasyri' dan perintah. Sumber pertama apa? Quran. Sebab tu saya selalu sebut, kita berhujah, bercakap berkenaan dengan Islam, mula-mula mesti ayat Quran. Sebab tu saya bawakan ayat-ayat tadi sebagai mukadimah kepada hadis Da'aj. Sebab kita jaga tuan-tuan. Mungkin ada orang-orang yang orang biasa, tuan-tuan orang belajar, boleh saya sampaikan benda dan tuan-tuan cuba amalkan. Kalau orang kampung dia mungkin tak sampai tahap pemikiran tuan-tuan tu lainlah. Cuma kita, tuan-tuan dan perempuan, orang yang akal tinggi ni, kita cuba kekalkan disiplin ni. Nak cakap tentang Islam, mula-mula cari dalam Quran. Kemudian hadis sahih. Kita takut kadang-kadang bila orang tanya, kita buah idea gitu dulu. Itu bukan disiplin dia. Sebab tu saya selalu sebutkan, baca kitab-kitab para ulama muktabar, bercakap tentang apa? Mula-mula ayat Quran. Kedua, hadis. Kalau kita, ketiga, pendapat para sahabat, pendapat para ulama muktabar. Last sekali baru pendapat kita. Kita tak nak bila orang tanya, saya selalu sebut, ah, itu bulan puasa kan. Tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat? 20 lah lebih baik, 20 lebih banyak, itu pendapat kita. Itu pendapat kita dulu. Quran kata apa? Nabi kata apa? Itu cara dia. Puasa. Sebab apa puasa? Oh, puasa itu dari segi perubatan dia bagus. Mungkin ada hikmah ada. Tetapi Allah Taala kata puasa kerana apa? La'allakum tattaqun. Hak tu dulu. Apa yang Allah sebut dulu? Kemudian Nabi sebut apa? Yang tu dulu. Kemudian kalau kita ada ilmu tentang benda tu baru boleh dapat kita. Itu disiplin dia tu jaga. Dan tuan-tuan nak beli buku pun tengok, dia tengok dia jaga tak disiplin. Kalau buku yang menjaga disiplin tu, buku tu buku yang baik berkenaan dengan agama. Itu asas kita. Ha, itu buku tadi saya sebut kan, tadi yang tak datang. Tak sampai lagi. Dia tak nak keluar lah. Balik. Dia tak nak keluar lah. Saya sebutkan pagar kita betul. Dah baca kan buku, dah mula baca kan buku berkaitan dengan sifat solat Nabi kan? Salah satu tajuk yang saya harap tuan-tuan baca dan jangan skip tajuk itu ialah tuan-tuan baca dalam buku sifat solat Nabi oleh Al-Albani itu. Tadi yang tak datang saya sebut pesanan ketiga ni lewat sikit. InsyaAllah kita cuba dapatkan. Tapi tuan-tuan akan dapati tajuk, salah satu tajuk awal itu berkenaan dengan kata-kata para ulama mazhab. Ya, tuan-tuan baca tak? Ya, itu satu tajuk yang dalam buku itu tuan-tuan jangan skip. Ya. Yang pertama. Yang kedua, menjadi rujukan. Okey, sunnah ini hadis Nabi SAW ni menjadi rujukan ahli fiqah dalam mengistinbatkan hukum, mensabitkan hukum, dan pendakwah serta pendidik dalam mendapatkan idea-idea yang jelas, nilai-nilai yang unggul, hukum-hukum yang pasti, dan kaedah-kaedah yang menggalakkan kebaikan dan menjauhkan keburukan. Itu pentingnya sunnah. Selain daripada sumber yang pertama, Al-Quran yang kering. Bagi menunjukkan kepentingan tersebut, semua benda tu penting lah tuan-tuan, yang dalam dua tu. Macam mana kita mensabitkan hukum, kan? Hukum jenayah, macam mana kita sabitkan, penting. Melalui hadis yang sahih. Okay, dari Quran dan juga hadis yang sahih. Dan juga kalau kita pendakwah, kita pendidik, kan, dalam mendapatkan idea-idea yang jelas, nilai-nilai yang unggul ini, semua tu benda yang penting. Kan? Sebab itu yang ketiga, bagi menunjukkan kepentingan benda-benda tersebut, apa tersebut, as-sunnah itu semestinya disabitkan daripada Rasulullah SAW. Itu sebab pentingnya pasti atau tidak Nabi sebut. Kena pasti.
Yang keempat, ini dapat dijelmakan dalam sudut dalam ilmu hadis, yang mana hadis itu dapat dilihat dari sudut sahih atau hasan. Sudut sahih atau hasan penting. Okay, seterusnya, pendirian para ulama. Ini ada yang bertanya, saya harap insyaAllah dijawablah dalam sesi ini. Sebab orang bertanya, macam mana pendirian kita berkenaan dengan hadis? Satu, saya bawa tadi berkenaan dengan ayat-ayat Quran yang menyatakan bahawa kita ini ikut yang yakin, bukan yang buat. Okay? Yang pertama. Kemudian para ulama hadis telah melalui proses menentukan hadis itu sahih, hasan atau da'if. Kali kita tengok pendirian para ulama berkenaan dengan perkara ini. Pertama, para ulama sepakat, ijma', yang ini ijma', okay, mengenai syarat hadis-hadis yang dijadikan hujah dan hukum-hukum syarak yang praktis, yang merupakan tonggak ilmu fiqah dan asas halal dan haram. Perkara-perkara berkenaan dengan asas Islam, apa yang kita sebut dulu? Aqidah, ibadah, halal dan haram mesti berpandukan kepada hadis yang sahih. Itu ijma' para ulama. Apa? Apa maksud ijma'? Sepakat. Tanpa kecuali. Sepakat lah. Okay. Sepakat ke apa maksudnya? Tanpa kecuali. Tidak ada kecuali. Semua para ulama sepakat. Setuju. Sebab apa? Kita kena faham benda. Sebab selalunya orang dia faham jumhur itu ijma', no, jumhur lain, jumhur majoriti. Ada orang yang tak setuju dengan pendapat itu, berbeza pendapat. Cuma jumhur dia majoriti. Tapi ijma' tidak ada ulama yang berbeza pendapat. Contoh, siapa boleh bagi satu contoh? Ini ijma'. Solat lima waktu. Puasa di bulan Ramadan. Ada tak ulama yang kata puasa sebenarnya bulan Syawal, boleh sebulan? Ijma'. Ya, dah itu saya bagi contoh. Kalau ada satu congregation, satu jemaah nak mulakan solat, ada lelaki dan ada perempuan, ijma', imam mesti lelaki. Ijma'. Ya, tu orang kata Amin dah wuduk boleh empat. Dia bukan ulama. Dia ijma' di kalangan ulama, bukan ijma' di kalangan ulama dalam semua. Ya, ijma' di kalangan ulama sahaja. Okey, nah, itu ijma'. Tapi mereka berselisih pendapat mengenai hadis-hadis yang berhubungan dengan kelebihan beramal. Apa maksud apa istilah dalam bahasa Arab? Fadha'idul a'mal. Fadha'il, fadla, lebih, kelebihan. Azkar, dikir-dikir. Okay. Ar-raqa'i, apa yang boleh? Apa maksudnya? Ar-raqa'i ini kata-kata hikmah. Kata-kata yang cantik, kata-kata hikmah. Dan perkara yang menggembarkan, menggemarkan serta menggerunkan. Cerita-cerita berkenaan dengan buat ni dapat pahala sekian-sekian di syurga, yang menggemarkan. Dan yang menggerunkan ancaman neraka. Dalam bahasa Arab ni dikit dijadikan istilahnya disebutkan at-targhib wa at-tarhib. Okey. Dan lain-lain tidak termasuk dalam tasyrik yang nyata. Okey. Macam akidah apa semua termasuk dalam tasyrik yang nyata. Okey. Yang ketiga, sebahagian ulama memudahkan dalam periwayatan dan tidak mementingkan takhrijnya dalam hal-hal ini yang kita sebut dalam dua tadi. Sebahagian ulama memudahkan dalam periwayatannya dan tidak mementingkan takhrijnya, maknanya menerima hadis-hadis yang tidak sahih dalam hal-hal ini. Cuma sekali ada perinciannya. Okay. Yang ke, jadi kesimpulan